aku dengan kru TG Vikers berhenti cari kedai telefon nak beli memory card. Memang dapatlah satu kedai dekat Rembau ni. 16 gig RM35. Jadilah. Okey, ni kawasan dia. Dah sampai dah. Apa nama kedai dia? Kampung Kundur Hulu, Sabak Salai. Weh, ada durian. Air kacang boleh ada. Edisi cendol durian, cendol bulut. Ada kat meja boleh? Oh, memang ramai orang. Sebab dia kali-kali dia kira kat sini, nanti boleh suruh satu pil. Ambil sendiri ke? Jom. Okey. Jaga. Okay, terima kasih. Kami akan bantu anda senduk lauk daging salai. Dah siap makan dah. Memang marvelous. Marvelous ah. Kenyang. Kenyang nampak perut tu, kenyang. Mengah dah. Boleh lah. Ya, kereta. Nampak. Kau kesat eh. Apa je? Ini. Video tu masuk YouTube tau. Iya ke? Okay, semoga berjumpa lagi di Gerobok Salai. Dia ada itik salai, daging salai, udang galah salai. Udang galah masak lemak. Gajah salai. Daging dia memang marvelous. Now kita akan pergi ke next destination. Cendol ke semayang dulu. Daging salah dia memang terbaik. Kalau kau nak makan tu kan, ambil nasi, jangan kau tuang semua kuah dalam pinggan tu, memang pedas. So setakat ni kita dah berjalan sebanyak 125 km. Minyak pun dah berkelip dah ni. Hmm.
sini adalah Kampung Kundur Hulu. Oh, banyak pula orang gerai tepi jalan jual daging salai ni. Pitik salai. Tapi yang gerai tadi tu goblok salai tu memang tempuan ramailah. Makan tadi untuk 17 orang lebih kurang 470, mungkin 490. Sebab yang makan tadi pun dah RM441, air kelapa RM30. Last kali ada puding RM1 dah. So mostly dalam RM470 lebih lah. Satu kepala lebih kurang RM28-27 satu kepala. So setiap ride ni kita collect lebih kurang RM50 satu kepala, kalilah dengan 17 orang. Dengan balance yang kita pernah ada sebelum ni RM200.50. So cukup lah untuk hari ni punya event.